Gak bisa lewat apa madam orang ini kayak gitu. Kobaran api dengan cepat membakar belasan rumah warga dan perumahan asrama Brimob di sekitar KP3 Jalan Merdeka, Kampung Kota, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lau Sumawe. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa, sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Karena membakar material yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Bangunan semi permanen juga membuat api dengan cepat menjalar. Ini kan tuh rumah merah. Itu di KP3, Bang. Di belakang ini aja. Apa namanya? Kantor apa, Bang? Imigrasi. Itu lebih jelas. Kebakaran yang terjadi malam hari ini terjadi di dekat rumah padat penduduk. Meski demikian, warga yang tinggal di padat penduduk masih ada yang berada di dalam pemukiman tersebut. Personil TNI Polri bersama warga mencoba membantu tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kali sikit lagi ya. Selain itu, terlihat warga berusaha menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah sekitar. Selain belasan rumah terbakar, dua warung dan satu mobil Toyota Avanza turut hangus terbakar. Ada lebih dari 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Tim gabungan TNI Polri bersama warga juga ikut membantu tim pemadam kebakaran dengan ikut menyemprotkan air milik tim pemadam kebakaran. Saat ini api sudah bisa dijinakkan. Lu main